Sekali, saya tahu ini situasinya sangat tidak mengenakan. Tapi kalau eventnya ini hilang, Solo ini kehilangan jati dirinya juga. Tapi kemarin beberapa bulan yang lalu Mas Haji saya undang ke Balai Kota, Mas, tahun ini Rock in Solo jangan hilang lagi, harus diadakan dengan prokes yang ketat, harus antigen semua, harus sudah vaksin semua, dan ya dengan terpaksa harus dengan format duduk seperti ini. Situasi darurat, tapi di tengah situasi darurat seperti ini, anak-anak muda Kota Solo tetap bisa mengadakan konser metal. Itu nggak ada di kota lain.
ini bisa jadi percontohan, dan Solo ini jadi yang pertama. Jadi ini saya terima kasih sekali untuk semua yang sudah mendukung acara hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Dan sekali lagi, sampai ketemu di Rockin' Solo 2022. Ayo teman-teman, angkat tangan kalian. Angkat tangan kalian semuanya.